aktris model sekaligus presenter cantik Luna Maya yang diketahui baru saja memasuki usia 40 tahun. Luna baru-baru ini menggelar pesta ulang tahun meriah di Bali dengan tema Luna Sela. Keluarga, sahabat dekat, tak terkecuali sang kekasih Maxim hadir di acara tersebut. Kedua kakak laki-laki Luna yakni Tibi Jabrik dan Ismail Duli juga didapati datang di pesta ulang tahun sang adik. Menariknya keduanya juga sempat bertemu langsung dengan Maxim. Bahkan momen langka ketika Tibi Jabrik memberikan ultimatum agar Maxim tak menyakiti sang adik berhasil terekam kamera. Momen langka itu terjadi ketika Luna Maya baru saja meniup kue ulang tahun secara bersamaan. Maxim dan Tibi ada di samping Luna. Tibi kemudian melontarkan doa dan harapan di hari ulang tahun Luna Maya. Di akhir doanya, Tibi tiba-tiba saja mengeluarkan ancaman ke Maxim. Ia mau meminta Maxim agar tak macam-macam pada sang adik jika tak ingin melihatnya marah. Pesan itu disampaikan Tibi sembari menunjuk ke arah Maxim. "Lo jangan macam-macam ya," seru kakak Luna. Meneriknya Ayu Dewi, sahabat Luna, menyebut Maxim adalah satu-satunya pria yang mendapat ancaman dari kakak sang model. Ayu pun menduga jika Tibi bersikap seperti itu kepada Maxim lantaran dirinya sudah percaya dengan aktor pasteran Endo Prancis tersebut. Ngeri. Bentar, tapi cuma satu-satunya yang diucapin gitu sama Tibi lo. Itu sial. Cuma satu-satunya yang diucapin begitu sama Tibi, berarti Tibi udah percaya sama Maxim. Aktris model sekaligus presenter cantik Luna Maya yang diketahui baru saja memasuki usia 40 tahun. Luna baru-baru ini menggelar pesta ulang tahun meriah di Bali dengan tema Luna Sela. Keluarga, sahabat dekat, tak terkecuali sang kekasih Maxim hadir di acara tersebut. Kedua kakak laki-laki Luna yakni Tibi Jabrik dan Ismail Duli juga didapati datang di pesta ulang tahun sang adik. Menariknya keduanya juga sempat bertemu langsung dengan Maxim. Bahkan momen langka ketika Tibi Jabrik memberikan ultimatum agar Maxim tak menyakiti sang adik berhasil terjadi.